InsyaAllah. Kita mulakan kuliah malam ini dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alikiram wa ashabi izam insyaallah Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa inna sadaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim para auzubillahi minasyaitonir rajim yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu beberapa derajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam may yuridullahu bihi khairan nufaqihu fiddin. Maksudnya barang siapa dikenaki oleh Allah Ta'ala akan kebajikan yang saya diberikan kepahaman di dalam bidang agama, insyaAllah. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tazakura wa tazkir wa nafa wa intifa wa istifadata wa istifadah wa lifadata wa istifadah ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalatal khairi ibtiwa maradatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Yang saya muliakan Fadil Tuan Imam kita, tak lupa juga yang saya muliakan Fadil Tuan Bilal, seluruhnya pengerusi surau, jawatan kuasa surau, sidang jamaah muslimin yang saya hormati sekalian, muslimin je kan. Alhamdulillah kita banyak budi dan syukur kepada Allah kerana dapat bersama pada malam ini untuk kita sambung pengajian kita kitab itulah kitab Fiqh Min Haji Fiqh Min Haji dalam bab itu balian itu kan. Nabi dah balian. Nabi dah. Dah eh. Nabi balian. So kita masuk bab iddah lah. Iddah pula. Ha, insyaAllah. Saya kena pastikan benda tu masuk. Kalau tidak kan video ada, suara tak ada. Video ada, suara tak ada. Ha. Ada suara? Harap-harap ada suara lah. Sebab banyak kali ada video, suara tak ada. Bisu. Video bisu ke mana? Ha. Video bisu nak saya buang lah. Eh? Ha? Apa dia? Mic. Mic okey je. Pastikan benda tu tapak itu masuk je lah. Pastikan dia masuk. Kalau tak masuk kan suara apa video ada suara tak ada. Dia pastikan benda tu masuk tu lah. Baik, insyaAllah. Jadi malam ni insya-Allah kita masuk bab satu, bab yang baru itulah bab iddah. Bab iddah. Pengertian iddah. Iddah dari segi bahasa ialah bilangan. Iddah dari segi bahasa ialah bilangan. Hal ini adalah kerana dia merangkumi bilangan suci daripada haid
dan juga bilangan bulan. Jadi dah sikit pasal ialah bilangan adadun. Adadun tu edah lah. Adadun. Ain dal dal. Adadun tu bilang-bilangan. Kan? Jadi hal ini adalah kerana merangkumi bilangan suci daripada haid dan juga bilangan bulan. Daripada segi istilah, edah ialah nama bagi tempoh tertentu bagi seseorang perempuan menunggunya semata-mata mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lita'abudi. Jadi perempuan menunggu tu supaya sebelum dia boleh berkahwin lain, lelaki lain, itu namanya iddah. Tujuan iddah tu lita'abudi, untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Di samping itu sebagai rasa kesedihan terhadap pemergian suami. Yang kedua, sedih kerana pemergian suami lah. Sama ada bercerai hidup ataupun bercerai mati. Kalau bercerai hidup, mana suami tetap pergi jugalah. Cuma suami ada peluang lagi lah kalau nak rujuk semula. Kalau mati ni memang tak ada lagi lah, akan kembali semula. Dah mati kan? Dah masuk dalam kubur. Macam mana pula? Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk memastikan rahim bersih daripada kandungan. Untuk memastikan rahim perempuan itu bersih daripada kandungan ataupun bercampur lah. Nanti takut bercampur dengan benih suami yang baru. Sebabnya perlukan kosongkan rahim tu, pastikan betul-betul dah habis edam, dah tak ada, dah tiga kali suci. Dah tiga kali suci, mana tak ada lagi lah. Dia punya kandungan tu bolehlah dia berkahwin lain, kalau nak berkahwin lain lah. Gitu. Ada juga perempuan kadang-kadang tak sabar nak kahwin lain. Ada pula orang lelaki pula minat dengan dia, syukur dengan dia, jadi dia tak sabarlah. Dia tengok pula bekas suami tu kahwin lain, dia pun nak juga kahwin lain. Kalau kau boleh kahwin lain, aku pun boleh juga kahwin lain. Dia tak sabar kan. Baik, dalil poin syariatan iddah telah sabit dengan beberapa ayat Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma ulama. Hikmah poin syariatan iddah. Hikmah iddah bagi wanita yang kematian suami. Bagi wanita yang kematian suami, iddah disyariatkan dengan tujuan berikut. Apa tujuannya kalau perempuan itu beriddah disebabkan oleh kematian suami dia? Pertama, sebagai menunjukkan kesetiaan kepada suami yang telah pergi. Menunjukkan perempuan tu setia dengan suami lah, bekas suami tadi yang telah pun meninggal dunia. Jadi takkanlah kata nak copet-copet kahwin dengan lelaki lain. Jadi dia sayang dengan bekas suami yang telah meninggal tu, suami meninggal dia. Jadi nak tak nak dia tunggu dulu lah. Ada tempoh berkabung kan. Tempoh berkabung nama kan. Ihdad, tempoh berkampung, mana dia tak boleh lah. Tak boleh lah orang kata berhias sendiri dan sebagainya. Itu tempoh ihdad kepada perempuan ataupun tempoh iddah. Dan biasanya iddah perempuan ni ialah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari tu adalah tempoh iddahnya. Bagi perempuan-perempuan yang telah pun kematian suami. Hal demikian kerana Allah Ta'ala telah mewajibkan isteri menghormati suaminya, setia dan melayaninya dengan baik. Dia seru tidak sesuai bagi wanita bersikap sedemikian selepas kematian suaminya. Jadi mana wanita ni tak bolehlah cepat-cepat nak nikah lain. Tak bolehlah cepat-cepat nikah lain. Jadi dia kena meraihkanlah suaminya telah pun meninggal dunia. Kadang kubur lagi merah kan. Setelah kita ni kubur masih merah. Kubur masih merah ni, jadi tak payahlah fikir-fikir nak nikah dulu. Apalagi kalau ada anak pula kan. Ada pula anak dia. Jadi dia tengoklah sayang kat anak dia kan. Macam tu. Biarlah dulu tempoh. Ada perempuan kadang-kadang makan masa lama lah untuk dia kahwin semula. Ada perempuan yang langsung tak berkahwin semula. Setelah dia kematian suami dia, dia terus tak berkahwin lagi. Cukuplah suami seorang aja. Ada perempuan yang berkahwin lain tapi dia makan masa yang lama lah. Dia 5 tahun, ada 10 tahun dan sebagainya. Baru dah hati dia terbuka untuk berkahwin semula. Tapi tak juga, ada juga perempuan yang lepas biadah terus nikah. Ada juga. Ramai. Kita tengok.
Dah habis edah dia tu nak dapat surat cerai terus nikah lain. Tapi kebanyakannya biasanya lepas biadah perempuan ni biasanya suami, bekas suami yang nikah lain. Bekas suami yang nikah awal lah, biasa begitu. Perempuan ni biasanya lambat sikit lah untuk nikah lain. Biasa lelaki lah. Kadang-kadang bekas isteri tu belum habis edah pun dia dah sibuk nak nikah lain. Lelaki tadi. Bekas isterinya pula habis edah lagi. Tapi dah sibuk dah tanya siji cerai. Dia kata dia nak siji cerai cepat. Sebab apa yang beredah tu bukan aku. Yang beredah tu bekas isteri aku. Jadi apa nak tahan-tahan siji cerai tu? Tujuannya dapat siji cerai tu supaya dia dapat segera menikah dengan perempuan lain. Jadi dia tak sabar lah. Kan? Nak dapatkan siji cerai tu. Baik, kemudian 3.1.2. Hikmah lagi edah bagi perempuan yang kematian suami ialah untuk menggantikan adat jahiliah yang mewajibkan isteri berkurung di dalam tempat gelap selama setahun kerana suaminya meninggal dunia. Ni adat jahiliah dulu. Adat jahiliah dulu, kalau seandainya kematian suami ataupun diceraikan, maka isteri itu akan berkurung selama setahun di tempat gelap. Masya Allah, sanggup pun nak duduk tempat gelap? Kan? Ni adat jahiliah lah. Isteri juga dikenaki melumurkan dirinya sepanjang tempoh tersebut dengan warna hitam dan memakai pakaian buruk dan kotor. Sehubungan dengan itu, untuk memeteras adat yang melampau dalam masyarakat tersebut, mestilah dengan mengamalkan prinsip yang sederhana yang boleh diterima. Faham tak? So, mana dalam konteks Islam ni bukan begitulah cara yang diamalkan. Mana dalam Islam ni ada tempoh. Dia ada tempoh lah, tempoh berkabung tu. Mana tempoh berkabung tak boleh abah hias sendiri. Tapi tak adalah teruk zaman jahiliah. Kalau zaman jahiliah tu sampai melumurkan diri kan, dengan benda yang kotor, benda yang lumpur hitam dan sebagainya. Tapi dalam konteks Islam zaman sekarang tak adalah sampai melumurkan. Sampai berlumur macam tu. Cukup hanya sekadar dia ihdad lah. Tidak berhias dengan pakaian-pakaian yang boleh menarik perhatian lelaki. Macam tu. Yang boleh menarik perhatian lelaki. Itulah ihdad untuk perempuan-perempuan yang telah kematian isteri ataupun kematian suami. InsyaAllah. Boleh kan? Baik, seterusnya. Isteri juga dikenaki melumurkan dirinya sepanjang tempoh tersebut dengan warna hitam dan memakai pakaian yang kotor dan buruk. Sehubungan ini untuk memeteras adat yang melampau dalam masyarakat tersebut, mestilah dengan mengamalkan prinsip yang sederhana yang boleh diterima dan yang menjelaskan keelokan adat mereka yang dahulu tanpa membawa keburukan sedikit pun pada orang ramai. Jadi Islam datang. Nabi datang membawa syariat yang baru. Jadi syariat tadi membenteras cara dan adat jahiliah dahululah. Macam tu. Banyaklah adat jahiliah yang sesuai. Itulah dalam konteks bernikah jahiliah dulu pun berbeza dengan konteks bernikah dalam konteks Islam. Dalam Islam ni kalau cara bernikah ni mesti ada peminangan. Cara meminangkan. Jahiliah ada yang cara meminang, ada tak cara meminang pada tu. Macam adat jahiliah yang pernah saya cerita dulu kan. Antaranya ialah seperti seorang perempuan itu kalau ikut jahiliah dia tidur dengan 10 orang lelaki. Seorang perempuan boleh tidur dengan 10 orang lelaki. Lepas tu setelah dia bertidur dengan 10 orang lelaki, kemudian dia mengandung dapat anak, kemudian dia panggil 10 orang lelaki itu. Dia panggil 10 orang lelaki tadi, kemudian dia akan pilih seorang lelaki itu untuk dinasabkan anaknya kepada lelaki tersebut. Itu Arab jahiliah. Macam tu. Ataupun seorang suami disebabkan dia nak dapat seorang anak, disebabkan kemungkinan suami tadi amandul, jadi untuk mendapatkan anak dia akan meninggalkan isterinya dalam tempoh tertentu, kemudian dibiarkan isteri tadi tidur dengan seorang keturunan bangsawan, lelaki keturunan bangsawan. Bila perempuan isteri tadi dah mengandung, maka dia balik semula. Dia balik semula dengan perempuan lelaki isteri tadi lah.
Tujuan dia buat macam tu supaya anak tadi dia dilabelkan sebagai anak yang tinggi taraf dia. Sedangkan tu bukan anak dia pun. Anak hasil perhubungan isteri tadi dengan lelaki lain. Macam tu. Tapi itulah adab jariah. Jadi Islam datang jadi membasmi benda tu semua. Menghapuskan semua yang ada ialah masih tinggal lagi. Itulah dengan cara peminangan. Khitbah ataupun peminangan. Mana-mana lelaki yang berkenan untuk seorang perempuan, maka dia mesti meminang lelaki sebut, perempuan sebutlah. Lepas tu berkahwin dan sebagainya. Tuan-tuan? Baik, seterusnya. Kemudian hikmah iddat penceraian dengan sebab fasakh ataupun talak. Bagi isteri yang belum putus haid atau isteri yang mengandung, hikmah wajib beriddah adalah untuk menentukan nasab. Memelihara kehormatan diri dan memastikan rahim bersih daripada kandungan dia. Itu kalau seandainya hikmah, kita nak tengok hikmah iddah perceraian dengan sebab fasakh ataupun talak. Fasakh ini ialah isteri memohon cerai kepada suami. Disebabkan oleh masalah-masalah yang berlaku pada suami, maka isteri mohon fasakh. Talak pula, suami sendiri yang melepaskan cerai lah. Sama ada cerai talak satu ataupun talak dua, talak tiga dan sebagainya. Jadi bagi isteri yang belum putus haid, bukan menopause. Perempuan ni dia ada masa tempoh menopause kan, dia tak ada haid lagi. Ada perempuan-perempuan yang masih ada haid. Biasanya perempuan-perempuan muda lah, dia masih ada haid lagi. Perempuan-perempuan tua ni biasa kadang tak ada haid lagi lah. Macam tu. Jadi bagi isteri yang belum putus haid ataupun isteri yang mengandung, ikbah wajib beriddah adalah untuk menentukan nasab dia. Jadi kalau perempuan tu mengandung bila dia bercerai, isteri dia, suami dia menceraikan dia ketika dia mengandung. Jadi tempoh iddah dia untuk isteri mengandung ni mestilah dia tunggu habis kandungan dia keluar. Sehinggalah dia beranak ataupun bersalin. Dah habis beranak bersalin, nanti barulah dia boleh berkahwin dengan lelaki lain lah. Cuba kalau naklah berkahwin dengan lelaki lain. Jadi apakah tujuan dia tadi? Kan? Tujuannya untuk menentukan nasab. Supaya anak tadi dia boleh nasabkan dengan suami dia yang telah menceraikan dia lah. Macam tu. Kemudian samping tu memelihara kehormatan diri dia. Sebab perempuan pun ada maruah diri. Dan memastikan samping itu rahimnya bersih daripada kandungan. Supaya anak yang ada dalam tu, benih dia tadi tidak bercampur dengan benih suami yang baru. Takut nanti bercampur benih yang lama dengan yang sedia ada dengan benih bekas bakal suami yang baru. Jadi akan nanti payahlah dengan siapa yang nak nasabkan budak itu. Sama dah nasabkan dengan isi yang suami pertama ataupun nasabkan dengan suami yang kedua. Jadi akan ni masalah lah. Paling tidak pun nanti kena buat ujian DNA pula. Baik, kemudian 3.22. Bagi isteri yang masih kecil atau isteri yang putus haid, menopause, hikmah wajib beriddah adalah untuk, pertama, mematuhi perintah Allah Ta'ala. Pada hakikatnya inilah hikmah dan pengertian yang sepatutnya menjadi pegangan dan yang merangkumi semua jenis iddah. Bagi perempuan yang masih kecil lah, belum berhaid lagi, dah kahwin dah kan, atau isteri yang dah putus haid, hikmah wajib juga beriddah. Kena juga beriddah. Siapa yang menentukan iddah ni? Biasanya mahkamah lah. Mahkamah yang menentukan berapa lama iddah dia bagi perempuan itu. Kita biasanya pejabat agama ni terima keputusan mahkamah je. Sebab hakikat yang tahu tu perempuan ni ada haid ke tak ada haid ke, biasanya mahkamah je lah yang tahu. Sebab apa? Perempuan tu biasa menceritakan pada hakim. Dia sama ada dah putus haid ke belum putus haid ke, kan? Dia yang tahu, dia yang cerita pada hakim. Hakim yang akan mencatat keterangan daripada perempuan itu, sama ada dia menopause ke tak menopause lagi, kan? Jadi pada hakikatnya, kan, tujuannya untuk supaya berhaidah tadi untuk mematuhi perintah Allah Ta'ala. Pada kekal lagi, hikmah dan pengertian yang sepatutnya menjadi pegangan dan yang merangkumi semua jenis iddah. Kemudian yang kedua, memuliakan perkahwinan dan memberinya kedudukan penting.
yang sesuai menurut syarak. Jika isteri mengahwini lelaki lain, sebaik saja penceraian. Sudah tentu ia tidak menunjukkan penting dan mulianya perkahwinan tersebut. Walaupun isteri itu kanak-kanak atau perempuan yang putus haid, yang pasti rahimnya bersih daripada benih suami. Ha, nampak? Walaupun dia menopause pun dia kena juga. Kena juga, maknanya ada haid. Ada tempoh haidah pada dia. Ada tempoh haidah pada dia lah. Ha. Tapi dah boleh tak, cuma tak boleh mengikut kiraan haid. Dia dah kena kiraan bulan. Dah kena kira bulan lah. Biasanya tempoh perempuan berhaid ni biasanya 3 bulan. 3 bulan kan? Jadi kalau ada perempuan menopause, macam mana kita nak kira dia? Haid dia tak keluar lagi. Jadi pengiraan-pengiraan bulan Qomariyah. Ikut pengiraan bulan Qomariyah. Dan yang menentukan tu biasanya hakim lah. Mahkamah yang tentukan. Berapakah tempoh haidah dia? Macam tu. Haa. Walaupun dia dah menopause, tak ada lagi darah dia kan, macam tu. Eh? Jadi hakimlah akan menentukan dia. Jadi walaupun menopause pun, maknanya kena juga beredah juga. Kena juga beredah. Eh? Ha, sebab apa? Pertama tadi nak nyatakan tentang mulianya perkahwinan yang lepas. Mulianya perkahwinan yang lepas. Maksudnya setiap perkahwinan tu dikira mulia. Daripada sudut syarak. Ha, macam tu. Walaupun berlaku perceraian kemudian. Yang kedua, kedua dan mulianya perkahwinan tersebut, walaupun isteri itu kanak-kanak atau perempuan yang putus haid, yang pasti rahimnya bersih daripada benih suami dia. Eh, jadi kerana nak memuliakan perkahwinan lepas. Di samping itu nak pastikan betul-betul lah perempuan tu bersih daripada benih suami yang lepas. Ha, gitu. Kemudian sikap isteri yang segera berkahwin akan melenyapkan pentingnya perkahwinan serta kehebatannya pada pandangan sudut masyarakat. Jadi kalau perempuan tu segera nak bernikah lain, jadi makna seolah-olah tidak pentingnya perkahwinan lepas itu. Dan seolah perempuan ni macam jenis golojoh. Tahu tak? Jenis golojoh. Kan tak sabar nak bernikah, nak berlaki lain lah. Setelah kita berlaki kan. Kau ni tak sompek-sompek nak berlaki kan. Ha, macam tu. Ha, hari tu dah menikah dah. Hari tu dah bercerai. Eh? Dalam masa yang dah pun dah sibuk nak berlaki. Ha, macam tu. Tak mau nyompek-nyompek kan. Ha, jadi orang pun mula mengutuk lah tu. Mengutuk, mengumpat dan sebagainya. Ha. Eh? Kalau lelaki pula. Oh, kalau lelaki tak sompek nak menikah lain tu. Orang kata kau ni tak sompek nak lagi lah. Nak copek nak berbini kan. Ha. Bekas isteri kau pun tak biar dah lagi. Kau dah sibuk nak berbini lain. Ataupun kau punya isteri kau kubur pun masih merah. Kau sibuk nak berbini lain. Ha, kan? Mana tak menyompek lah tu. Tak sabarlah dah kan. Nak bernikah lain. Baik eh. Jadi kalau dia menunggu tu, jadi nak menyatakan pada kita tentang pentingnya perkahwinan lepas. Cuma perkahwinan lepas itu sama ada bercerai hidup ataupun bercerai mati. Kalau bercerai hidup, maknanya bercerai, maknanya memang dah Allah Ta'ala tentukanlah qada qadarnya. Sampai situlah tahap perkahwinan dia. Tapi walaupun sampai situ tahap perkahwinannya, dia dah bercerai, eh, dia kena perhati jugalah pernikahan yang lepas tu macam mana. Kau nikah dulu sebab apa? Cinta kan? Ha. Eh, walaupun berlaku perceraian, tapi kau juga kena meraihkanlah pernikahan lepas begitu. Eh? Sekali lagi diulang, kemuliaan perkahwinan dan memberinya kedudukan penting yang sesuai menurut syarak. Jika isteri mengahwini lelaki lain, sebaik saja perceraian. Sudah tentu ia tidak menunjukkan penting dan mulianya perkahwinan tersebut. Walaupun isteri itu kanak-kanak yang belum ada haid atau perempuan yang putus haid, menopause, yang pasti rahimnya bersih daripada benih suami. Jadi sikap isteri yang segera berkahwin akan melenyapkan pentingnya perkahwinan serta kehebatannya daripada sudut pandangan orang ramai. Ha, gitu. Jadi orang anggap dia ni tak hebat. Golojoh nak cepat nak berlaki lain. Ha, gitu. Dan menimbulkan prasangka bahawa perkahwinan itu sama sarafnya macam pelacuran. Yang tak perlu menunggu tempoh edah sebelum berpindah kepada lelaki lain. Tahu tak? Tengoklah pelacur. Pelacur mana ada tempoh edah?
Kan? Ha, dalam satu malam dia boleh tidur dengan 10 orang lelaki. Betul tak? Ha, 5 orang lelaki ke 10 orang lelaki ke dan sebagainya, janji dia dapat duit. Betul tak? Ha, jadi benih lelaki tu bercampur dengan lelaki lain ke, dia tak kisah. Sebab dia tak pentingkan benda tu. Ha, yang penting keseronokan, kenikmatan, lepas tu duit. Janji aku dapat duit. Ha, dia tak kisahlah benih siapa ke dalam dia punya tu, dia tak kisah. Bercampur-campur tak kisah pun. Sebab apa? Taraf dia rendah daripada sudut pandangan masyarakat, status dia pelacu. Ha, macam tu. Kerana perempuan-perempuan yang solehah, perempuan-perempuan yang baik, sebelum dia berkahwin dengan lelaki lain, dia akan tempoh menunggu tempoh iddah. Menunjukkan taraf dia tinggi lah. Taraf dia tinggi. Ha, dia tak akan membiarkan benih tu bercampur dengan benih bakal suami yang baru. Macam tu. Eh? Kemudian yang ketiga, sebagai tambahan untuk lebih berhati-hati bagi memastikan rahim perempuan tersebut bersih daripada kandungan. Ha, satu lagi ialah ihtiyat. Ihtiyat ni berhati-hatilah supaya jangan bercampur aduk dengan benda lain. Hal ini adalah kerana perkara yang ganjil dan terkeluar daripada kebiasaan mungkin terjadi daripada semasa ke semasa. Jadi kalau sana benih tu bercampur, kemungkinan akan nanti susahlah nak menasabkan. Nak menasabkan anak tu, nak nasabkan dengan suami yang lama ke, nak nasabkan dengan suami yang baru. Ha, ini yang kadang-kadang tu terpaksa buat ujian DNA pula. Walau ujian dia tengoklah nak nasab pada siapa je tu kan. Kalau zaman jahiliah dulu, kan, lelaki-lelaki perempuan-perempuan jahiliah ni, dia boleh tidur dengan 10 orang lelaki atau lebih pada 10 orang lelaki. Lepas tu kalau dia mengandung dapat anak, dia akan panggil semua lelaki-lelaki tu. Eh? Kalau perempuan pelacur ni, perempuan pelacur, kalau seandainya dia mengandung, kan, mengandung kan, hasil daripada hubungan dengan 10 orang lelaki, adakah 10 lelaki-lelaki itu kalau dipanggil, adakah 10 lelaki itu akan datang semula daripada dia? Untuk perempuan tadi buat pengecaman. Eh, lelaki mana yang menyebabkan dia hamil? Ha, tak boleh. Lelaki itu, lelaki-lelaki itu tak akan datang lagi. Tak mana cabut dah lelaki itu. Tapi kalau adat jahiliah dulu, adat jahiliah dulu, mana-mana perempuan yang tidur dengan tak kisahlah 10 lelaki ke ataupun lebih daripada 10 lelaki, kalau perempuan tu mengandung, perempuan tu boleh panggil semula semua lelaki itu menghadap pada dia. Dan perempuan tu akan buat pengecaman. Ha. Dan kalau dia tak boleh buat pengecaman pun, dia akan upah seseorang untuk buat pengecaman, manakah anak yang lahir ini yang paling sesuai untuk dinasabkan dengan lelaki yang datang itu, yang telah menyebabkan dia hamil. Dia kata itulah. Itu adat jahiliah. Hanya itu. Disebut dalam kitab Rahimah Maktum itu. Dalam kitab Rahimah Maktum yang dikarang oleh Al-Mubarak Furi. Dia terangkan beberapa cara kaedah perkahwinan yang pada masa jahiliah. Jadi adat perkahwinan jahiliah ni lagi teruk. Adat pelacur ni lagi teruk lagi adat jahiliah lagi. Di mana pelacur ni, kalau seandainya pelacur itu mengandung, dia tak akan mampu untuk memanggil ke semua lelaki yang tidur dengan dia. Tak boleh panggil pun. Lelaki-lelaki itu tak akan datang pada dia pun. Tak? Kalau adat jahiliah, lelaki itu akan datang kalau dipanggil datang. Dan perempuan itu boleh memilih mana lelaki yang nak dia nasabkan dengan lelaki itu, anak itu. Kalau cemlacur tak boleh. Tak akan datang lelaki itu dah. Masing-masing semua tak mengaku. Masing-masing semua tak mengaku itu anak dia kan. Itu tadilah perbezaan dia. Kemudian jenis iddah. Iddah terbagi pada dua bahagi, iaitu pertama iddah kerana kematian, yang kedua iddah perceraian. Perceraian hidup lah. Iddah dengan kematian. Iddah dengan kematian ialah iddah yang mewajibkan kepada suami yang kematian suami, isteri yang kematian suami. Jika perempuan itu mengandung semasa kematian suaminya, maka iddahnya ia berakhir dengan kelahiran anak. Sama ada iddah itu mengambil masa yang pendek ataupun panjang. Jadi mana-mana yang perempuan kematian suami, kemudian masa itu dia mengandung. Masa itu mengandung. Jadi tempoh iddahnya ialah sehingga dia melahirkan anak. Sehingga dia melahirkan anak. Lepas dia melahirkan anak,
dia boleh menikahlah dengan mana-mana lelaki, ya. Mana lelaki yang dia sukalah. Macam tu. Kerana suami telah meninggal dunia. Itu kalau perempuan tu mengandung. Kalau perempuan tu tak mengandung, macam mana? Jika isteri tu tak mengandung, suami dia meninggal, isteri tak mengandung. Atau mengandung bukan daripada benih suami yang meninggal. Seperti isteri mengandung sedangkan suaminya belum balik. Atau suaminya telah lama hilang, melebihi daripada 4 tahun. Sama ada dia telah menyetubuhi isterinya ataupun belum. Maka aidahnya adalah berakhir 4 bulan 10 hari. Nah, dia kata 4 bulan 10 hari tu. Aidahnya berakhir 4 bulan 10 hari qomariyah. Daripada bulan Islam. Biasanya dihitung daripada bulan Islam. Bukan bulan apa tu Masihi. Bukan Masihi lah. Ulang balik, jika isteri tidak mengandung atau mengandung, atau mengandung bukan daripada benih suami yang meninggal dunia. Seperti isteri mengandung sedangkan suaminya belum balik. Isteri mengandung sedangkan suaminya belum balik. Atau suaminya telah lama menghilang, lebih daripada 4 tahun. Sama ada dia telah menyetubuhi isterinya ataupun belum. Maka iddahnya berakhir dalam 4 bulan. 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Itu iddah dia lah. Macam tu. Kiralah sendirilah. Kiralah 4 bulan 10 hari. Ada tak? Kan? Mana kalau seorang perempuan tadi nak berkahwin dengan lelaki lain, dia kena tunjukkanlah dia punya sijil kematian suami dia tu. Sijil kematian suami mesti ditunjuk. Jadi kemudian pendaftaran nikah dia akan kira lah. Kira kan? Dan biasanya perempuan-perempuan kematian suami ini, dia akan mengambil tempoh yang lama untuk berkahwin semula. Berbeza dengan perempuan yang bercerai. Perempuan bercerai ni biasanya habis je dah, biasanya dia dah mulalah menggata nak nikah lain. Apalagi kalau ada lelaki lain nak minang sekurang dengan dia. Tapi untuk bercerai mati ni, biasanya tempoh perempuan itu menunggu dia tidak berhias, kan, dia senyap, kan, dia tak kalah yang mana-mana lelaki dan sebagainya. Tempohnya lagi lama lah. Lagi lama, barulah dia terbuka hati untuk berkahwin dengan lelaki lain. Macam itulah kebiasaan dia begitu je tu. Baik. Jadi hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ulatu ahmali ajalahunna ayyadna hamlahunna. Wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadna hamlahunna. Dan perempuan-perempuan yang mengandung, tempoh iddahnya ialah sehingga mereka melahirkan anak. Melahirkan anak yang dikandung dia tadi. Itulah tempoh iddah dia. Habis dia bersalin, bolehlah kahwin lain. Tapi biasanya perempuan dia akan, tak adalah habis bersalin tu terus nikah, tak ada. Kan dia rehat lah dulu. Baru bersalin, takkan baru bersalin tiba-tiba nak nikah kan. Dia kata apa, rehat lah tenang dulu kan. Macam tu. Dah lama lah sebulan kan, barulah dia nikah lain. Macam tu. Begitu juga firman Allah Subhanahu Wa Taala, wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusinna arba'ati ashhurin wa ashra. Fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fi ma fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Maksudnya, wallazina yatawaffawna minkum, orang-orang yang meninggal dunia di kalangan kamu sedangkan mereka meninggalkan isteri-isteri. Naklah isteri tadi menahan diri mereka, mana beredah selama 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis masa edahnya itu, maka tidak ada salahnya bagi kamu mengenai apa yang dilakukan mereka pada dirinya menurut cara yang baik, yang diluluskan oleh syarak. Dan ingatlah Allah Ta'ala sentiasa mengetahui dengan mendalam apa jua yang kamu, apa jua yang kamu lakukan. Dah meninggal, kita dah meninggal kan, pulang pada dia lah. Ada perempuan-perempuan yang masih setia dengan suaminya lagi walaupun suami dah meninggal. Dia masih lagi tak nak berkahwin lain. Apalagi kalau perempuan tu ada anak pula kan. Jadi dia sibuk membesarkan anak dia lah. Sibuk membesarkan anak dia. Dia tak ada sibuk nak berlaki lain. Dia sibuk nak menjaga anak dia, membesarkan anak dia kan, mengasuh anak dia dan sebagainya. Bila anak dia dah besar nanti, barulah mungkin dia boleh berkahwin lain lagi lah. Macam tu.
Baik, ayat kedua ini umumnya merangkumi iddah perempuan yang mengandung dan yang tidak mengandung. Ha, ayat yang kedua ini maknanya ya tarabbasna bi anfusina 24 ashra, menahan diri selama 4 bulan 10 hari. Ialah merangkumi perempuan yang mengandung dan yang tidak mengandung. Manakala ayat pertama hanya mengkhususkan iddah bagi perempuan yang mengandung sahaja. Eh, yang mempunyai hukum iddah yang khusus maknanya, mana selepas melahirkan anak, barulah dia boleh berkahwin lain. Hal ini menjadi dalil untuk membezakan iddah perempuan mengandung yang kematian suami dan iddah perempuan tidak mengandung yang tidak kematian suami. Eh, nak bezakanlah perempuan-perempuan dengan kematian suami dengan perempuan-perempuan yang tidak kematian suami, itu beza. Eh, ha, dia Allah Ta'ala ni bagi, ialah Allah Ta'ala ni membuat sesuatu tu, mencipta sesuatu, tentu ada hikmah dia, ada hikmah dia. Kan, tidak ada sesaja Allah Ta'ala jadikan manusia ni, perempuan ni, dia ada haid, tak ada haid. Kan, ada tempoh haidah, tak ada tempoh haidah. Kenapa lelaki tak ada haidah? Kenapa perempuan tak ada, perempuan saja ada haidah kan? Ah, mesti ada hikmah dia, mesti ada kelebihannya Allah Ta'ala buat macam tu. Ha, kan? Kenapa lelaki saya tak payah? Perempuan, kenapa perempuan ada edah, lelaki tak ada edah? Ha, sebab mengandung, salah satunya lah yang mengandung ni perempuan. Lelaki mengandung ke? Tuan-tuan, lelaki mengandung ke? Lelaki tak mengandung. Ha, tapi yang perut buncit tu ustaz, tu lemak banyak. Lelaki perut buncit, lemak banyak kan? Ha, kalau perempuan perut buncit, dia ada hasil dia. Ada hasil dia. Lelaki perut buncit, ada hasil tak? Apa pun hasil dia? Tak ada hasil apa-apa. Perempuan cukup ya 9 bulan, ada hasil. Keluar seorang. Kan? Kuek-kuek. Lelaki cukup 9 bulan, ada hasil. Tak ada hasil pun tu. Berak lah hasil kan? Ha. Baik. Itu kelebihan perempuan lah. Allah Ta'ala ciptakan. Kan? Macam tu. Baik, kemudian. Hal ini menjadi dalil untuk membezakan iddah perempuan mengandung yang kematian suami dengan iddah perempuan tidak mengandung yang kematian suami. Dalil yang menunjukkan bahawa iddah bagi perempuan yang mengandung berakhir dengan kelahiran anaknya ialah hadis, berdasarkan hadis Rasulullah SAW. An Miswar ibnu Makhramah radhiyallahu ta'ala anhu anna Syaibatul Islamiyah nupisat ba'da wafati zaujiha bilayalin. Faja'at Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fasta'zanathu ay an tankiha. Fa'azina laha fanakahat. Atau kama qala Rasulullah SAW. Ya, bermaksud daripada Miswar bin Makramah. Suhaibatul Islamiyah telah meraikan anak beberapa malam selepas kematian suaminya. Suhaibah al-Islamiyah kemudian lalu menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta izin untuk berkahwin. Lalu baginda membenarkannya untuk berkahwin. Eh, maka lepas tu dia berkahwinlah dengan lelaki lain. Sebab apa? Suami dia telah meninggal dunia. Suami dia telah meninggal, maka dia minta izinlah pada Nabi setelah dia melahirkan anak. Minta izin pada Nabi untuk berkahwin dengan lelaki lain. Maka Nabi pun mengizinkan dia. Baik, kemudian iddah penceraian. Perempuan yang telah disetubuhi oleh suaminya dan diceraikan, sama ada dengan fasakh ataupun talak, iddahnya ialah bagi perempuan yang mengandung, iddahnya berakhir dengan kelahiran anak yang dikandung. Perempuan-perempuan yang bercerai hidup. Tadi bercerai mati. Sekarang ni perempuan bercerai hidup. Okay? Kalau perempuan tu bercerai hidup, kemudian dia mengandung. Suami dah menceraikan dia. Tempoh iddahnya ialah sama seperti yang macam tadi juga. Maknanya kena melahirkan anak dahulu. Sesuai dengan Ta'ala macam ayat tadi. Wa ulatu ahmadi ajalahunna yadu'na hamlahunna. Dan perempuan-perempuan yang mengandung, tempoh iddahnya lah sehingga mereka melahirkan anak. Kemudian yang kedua, bagi perempuan yang tidak mengandung dan belum putus haid,
Maka iddahnya berakhir dengan berlakunya 3 kali suci daripada haid, bermula daripada selepas penceraiannya. Perempuan-perempuan yang tidak mengandung dan belum putus haid, iddahnya berakhir dengan berlakunya 3 kali suci daripada haid, bermula selepas daripada penceraian dia. Kemudian waktu cerai tu pula, dah tengok juga tu. Masa tu waktu dia suami dia menceraikan dia, masa tu dia suci ke haid? Jadi dua tu. Pertama suci, kedua haid. Waktu dia suami dia menceraikan pada sekian-sekian bulan, masa tu perempuan tu dia suci ke haid masa tu? Kalau dia suci, tempoh haidnya lagi pendek berbanding dengan keadaan dia dalam haid. Tempoh berhaid dia lagi lama. Kalau dia suci, kan waktu bercerai suci. Suci, kan dia tempoh haidnya kan 3 kali suci. Suci, waktu dia kena cerai tu suci. Kan? Lepas tu dia berhaid. Lepas tu dia suci. Lepas tu berhaid. Lepas tu suci. Habis suci ni, dah boleh nikah lain lah. Dah boleh nikah lain. Ha, gitu. Maknanya akan ada 3 kali suci, 2 kali haid. 3 kali suci, 2 haid. Tapi kalau seandainya perempuan tu disirai waktu tu dia berhaid. Waktu dia berhaid. Waktu dia berhaid tu suami dia ceraikan dia. Kadang suami tak tahu pun isteri dia berhaid. Dia mencerai je. Perempuan tu yang tahulah dia berhaid, kan. Jadi kalau seandainya suami menceraikan isteri tu, mata tu isteri tu dalam keadaan berhaid, maka akan dikira haid itu. Haid suci. Haid suci. Haid suci. Haid suci, kan. Mana tempoh iddahnya akan lagi lama. Baru akan ni suci pertama, suci kedua, suci ketiga. Suci pertama, suci kedua, ketiga. Haid akan ada 3 kali. 3 kali haid pertama, haid kedua, haid ketiga. Gitu. Itu sebabnya dia tempoh iddah dia lagi lama. Biasanya apa, pendaftar akan tanyalah sebelum kita serahkan sijil cerai kepada perempuan ni. Biasa kita tanya, puan dah berapa kali iddah? Puan dah berapa kali suci? Puan ni dah berapa kali suci? Puan dah habis, ada habis iddah ke? Dah berapa kali suci dah? Kita akan tanyalah. Macam tu. Setelah kita berpuas hati, baru kita bagi sijil cerai. Macam tu. Baru kita bagi sijil cerai dia. Cuma yang lebih tahu ni perempuan tu sendirilah. Kalau dia berbohong, dia berbohong antara dia dengan Allah lah. Kalau dia tak berbohong, lagi elok lah. Kan, macam tu. Dia sepatutnya dia tak perlu berbohong. Dia kenapa apa-apa yang berlaku pun dia yang tanggung lah. Itu antara dia dengan Allah. Kita hanya boleh hukum pada zahir berdasarkan pengakuan dia saja. Kalau dia kata dah habis suci, betul ke puan dah habis suci? Ya, saya dah habis suci dah. Kan? Kalau dia mongak antara dia dengan Allah lah. Gitu. Jadi hal ini berdasarkan firman Allah Taala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi amsina salasata quru wa la tahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal akhir. Dan isteri yang diceraikan itu naklah menunggu dan menahan diri mereka daripada berkahwin selama 3 kali suci daripada haid. Dan tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan, maksudnya tidak memberitahu tentang anak yang dijadikan Allah Ta'ala dalam kandungan rahim mereka, jika mereka betul-betul beriman pada Allah dan hari akhirat. Dia tak boleh menipu. Dia tak boleh menipu. Biasanya sama ada hakim yang tanya ataupun pendaftar yang tanya. And orang lain tak boleh nak tanya. Orang yang tak ada kuasa, tak ada autoriti, tak boleh tanya, takkan dia nak jawab. Sogan dia nak jawab, kan. Biasa yang menanya ni ialah juru nikah, pendaftar nikah, kan, di malam pendaftar nikah, kan, ataupun hakim yang bertanya. Masa tu dia akan ceritalah, dalam akhir ke, tak lahir ke dan sebagainya. Di pejabat agama pun kita akan tanya, puan habis suci ke? Dia kata dah habis suci, betul ke dah habis suci? Betul. Baru kita bagi dia cerai. Dan kita akan buat pengiraan hari jugalah. Pengiraan mesti lebih pada
3 bulan. Kalau ikut kemariahnya 3 bulan lah. Kita kira bulan. Tapi kalau perempuan tu ada haid dia, kita akan tanya haid juga. Dah bihid lho. Macam tu. Eh? Dan haid ni, haid ni biasanya tempoh dia berapa lama haid? Haid perempuan ni sekurang-kurang haid ialah 24 jam. Sekurang-kurang haid tu 24 jam. Kebiasaan haid ialah 7 hari. Selama-lama haid ialah 15 hari. Selama-lama haid, paling lama haid ialah 15 hari. Paling kurang haid ialah 24 jam. Kalau tak sampai 24 jam tu maka tak dikira haid. Ini namanya darah istihalah. Darah istihadah, darah kotor. Dia tak boleh kita katakan dia dah berhaid. Baik, kemudian bagi perempuan yang tiada haid, sama ada kerana dia masih kecil ataupun telah putus haid, maka iddahnya adalah dengan berakhir 3 bulan selepas penceraian. Itulah. Bagi perempuan yang tiada haid, menopos, sama ada kerana dia masih kecil ataupun dia masih kecil, belum tak kena haid ataupun dia telah putus haid, maka iddahnya adalah berakhirnya dengan 3 bulan selepas perceraian tadi. Hal ini berdasarkan firman Allah Taala, wallai ya'isna minal mahid min nisaikum inirtabatum fa iddatuhunna 3 ashhurin wallai lam yata'na lam yakhidna wallai lam yakhidna. Maksudnya, dan perempuan-perempuan daripada kalangan kamu yang putus asa daripada haid, putus asa mana tak ada haid lagi kan, jika kamu menaruh syak tentang tempoh iddah mereka, maka iddahnya ialah 3 bulan qomariyah. Dan demikian juga iddah perempuan yang tidak berhaid. Perempuan yang tidak ada haid pun tempoh iddahnya ialah 3 bulan qomariyah. Hanya tu. Okey. Kemudian iddah perempuan yang diceraikan sebelum disetubuhi. Baik. Macam mana kalau perempuan tu belum disetubuhi? Perempuan yang belum disetubuhi oleh suaminya dan diceraikan secara fasakh atau talak, tidak wajib beriddah. Perempuan yang belum disetubuhi oleh suaminya, belum disetubuhi dan diceraikan secara fasakh atau talak, tidak wajib beriddah. Cuma siapa yang menentukan tak wajib iddah tu? Hakim lah. Hakim yang menentukan perempuan ni wajib beriddah ke tak wajib beriddah. Kalau sananya perempuan tu belum disetubuhi, dan biasanya berlaku contohnya bagi janda-janda berhias lah. Janda-janda yang labelnya janda berhias. Janda berhias ni ialah perempuan-perempuan yang belum sempat disetubuhi oleh suami dia. Tiba-tiba suami dia dah menceraikan dia ataupun suami meninggal. Contohlah suami perempuan tu berkahwin pagi. Pagi berkahwin, petang bergaduh, suami isteri bergaduh, maka suami menceraikan dia. Suami menceraikan dia masa tu juga. Ataupun pagi kahwin, petang suami meninggal, accident, belum sempat bermalam lagi, belum sempat bertidur bersama. Jadi perempuan tadi kalau ikutkan, dia tak wajib iddah. Dia tak wajib iddah. Kalau ikutkan tak wajib iddah. Tapi yang menentukan itu mahkamah lah. Mahkamah menentukan. Mana dia tak perlu iddah. Biasanya kaya-kaya macam ni kalau perempuan tu nak kahwin lain. Nak kahwin lain, jadi dia tak perlu tunggu iddah lagi. Itu sebabnya bagi perempuan-perempuan janda berhias ni, kalau nak bernikah, mesti ada kebenaran mahkamah. Dia mesti ada kebenaran mahkamah. Kalau dia nak bernikah lain. Sebab hakim akan tanya dia, sama ada kamu disetubuhi oleh suami ke tak disetubuhi selepas akad nikah jalankan. Ada tak disetubuhi? Kalau ada disetubuhi, itu yang kena beredah. Kalau tak ada disetubuhi, hakim akan dengar pengertian perempuan lah. Aku janji daripada perempuan tu ataupun pengakuan perempuan. Dia kata suami dia tak sempat, dia tak ada persetubuh dengan dia. Nikah pagi, petang dah kena cerai ataupun suami dah meninggal. Jadi perempuan tu tak ada iddah lah. Mana bolehlah dia menikah dengan lelaki lain. Sebab itu dia tak ada tempoh iddah. Tapi mesti ada kebenaran mahkamah. Mesti ada kebenaran mahkamah. Dia dalam kategori janda berhias.
Duda berhias tak ada. Duda berhias tak ada. Jangan perasan pula aku ni duda berhias. Yang ada janda berhias. Bang Zain. Jadi hanya berdasarkan kepada Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minun mu'minat summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna famalakum 'alaihinna min iddatin tatadunaha famati'uhunna wasari'uhunna sarahan jamila. Maksudnya wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuhnya. Tiba-tiba dah ceraikan, belum sempat sentuh lagi, dah bergaduh. Terjadi kan, pagi kahwin, petang bergaduh. Bergaduh, sakai semua lah. Bongi betul lah bergaduh. Tak tahu lah apa konon bergaduh. Maka tiadalah kamu berhak terhadap mereka mengenai sebarang iddah yang kamu boleh hitung masanya. Oleh itu, berilah mut'ah. Mut'ah maknanya pemberian surganti kepada mereka, dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Macam tu. Boleh tuan-tuan? Boleh. Wallahualam. Wallahualam. Sekarang itulah perbincangan kita malam ini. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi tentang iddah. Tak habis lagi. Saya buka soalan ada tak? Sebelum saya tutup, ada. Ada? Ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa yaqinan shaliqan wa 'amalan taqabbala wa askan halalan mubarakatan katsira wa siyana fatan ya'lim. Nawailana kunubana bi nuril ma'rifatika wa ta'arifin. Allahumma faqqih fiddin, Allahumma faqqih fiddin, Allahumma jan hadza jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqil ma'suma. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta fatihin. Rabbana faqqih lana dhunubana wa qfi 'anna sayyi'atina wa tawaffana al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillah. Qabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.